Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Harga sama tapi harga sama. Bagusan yang mana? Awetan mana Pak? Awetan itu loh. Bapak lebih suka ini. Ya udahlah. Bapaknya lebih suka ini. Bosan dibilang. Daburan. Lagi cepat Bon ya Bon. Ini beli obat di sebelah Pak. Ada obat di mana mau obat saya? Pak mau beli apa lagi di sisa berapa itu? 55. 55.000 mau beli apa lagi nih Pak? Beli apa tuh bingung? Beli apa tuh? Beli apa Bapak mau butuhnya apa? Waktu Bapak tinggal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis tuh waktunya Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wuh, alhamdulillah Pak. Senang gak perasaannya Pak? Senang. Gak pernah kebayang dapat rezeki begini Pak. Sekarang kita cari mobil yuk, kita sewa buat pulang angkut barang-barang Bapak yang tadi Bapak udah beli. Ya, kita pulang ya. Pak, gimana nih perasaannya udah ngabisin 15 juta dalam waktu 30 menit? Alhamdulillah, senang banget. Ini udah ada modal, katanya istri main dagang ketupat ya. Bapak, istri bantuin masak gitu. Oh, Bapak dagang ketupat, sekarang udah ada modalnya, udah ada beras, udah ada apa gitu. Tinggal gunainnya. Mudah-mudahan ya, saya harap di modalnya Bapak jualan ketupat, Bapak bisa bayar utang dan orang nggak usah nunggak lagi. Ya, cicil tiap bulan. Kita pulang, kita kasih lihat ke ibu, tetap ngangon kambing, tetap ya. Pasti makan kambing aja kan ngejagain kambing, tapi tetap jualan. Jadi hiburannya gimana kalau nonton TV? Ya nonton ke tetangga. Tetangga. Keluarga Bapak ya? Ayo, ayo, ayo. Siapa ya yang mencoba dulu? Barang-barang kita yang bisa jualan ketupat, Pak. Iya, amin, amin, amin. Insya Allah. Ayo, Pak. Sudah bayam. Saya punya masalah dengan hutang, betul, Pak? Betul. Sudah berapa lama Bapak berhutang? 6 bulan. Sebesar berapa, Pak? 2 juta. Sekarang saya mau tanya, Bapak hutangnya sudah dilunasin atau belum? Belum. Sekarang saya tanya, kenapa Bapak belum melunasi hutang Bapak? Belanja dulu. Apa keputusan Bapak yang membuat Bapak harus belanja menghabiskan semua ini dan tidak membayar hutang? Saya mau jualan dulu ketupat, nanti kalau hasilnya baru bayar. Selain Bapak beli barang-barang ini, apa kira-kira Bapak yang paling menurut Bapak benda berharga yang Bapak beli? Cuman kalung doang. Bapak beli kalung? Beli. Di mana kalungnya? Ini kantong. Coba saya lihat. Kasih lihat, Pak. Gak. Kenapa Bapak beli kalung emas ini? Buat istri saya. Ya. Boleh tahu harganya berapa kalung emas ini? Harganya 3.500. 3.500. Ya. Berapa gram? 5. Bapak pernah nggak beliin perhiasan untuk istri Bapak? Belum. Kenapa belum? Belum mampu. Gimana Bapak ceritanya bisa ketemu sama istri Bapak? Ceritain Pak sama saya. Lagi nyari rongsokan. Terus? Dia ada lagi kerja,
Saya banyol-banyol. Sekarang saya pengen Bapak pakein kalung itu ke leher istri Bapak. Silakan Pak. Halo Bu. Gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah senang. Saya pengen tanya Bu, hal romantis apa yang pernah Bapak lakuin untuk Ibu? Pernah bawain apa atau pernah ngelakuin apa untuk Ibu? Nggak pernah apa-apa. Tanggal lahir Ibu Bapak tahu? Nggak tahu. Bapak nggak tahu tanggal lahir Ibu? Nggak tahu. Nggak tahu? Ibu tahu nggak tanggal lahir Bapak? Ibu, sekarang Ibu sudah pakai kalung emas. Ya, Ibu tadi juga udah ucapin terima kasih. Semoga kalung emas itu bisa bertahan. Anggap saja ini adalah piala yang sudah Bapak rebut ya. Dan Bapak harus pertahankan semaksimal mungkin. Kalau bisa jangan sampai dijual. Ya. Dengan cara Bapak buka usaha baru, betul? Betul. Usaha apa yang akan Bapak jalani? Usaha kupat. Kupat? Ya. Bapak bisa pasak kupat? Bapak semangat sekali bicara usaha kupat, tapi setelah saya tanya siapa yang masak, Ibu. Jadi Bapak tinggal makan. Tinggal kelilingnya. Ya? Kelilingnya. Bapak mau keliling? Ya. Tepuk tangan untuk Pak Ayap. Jadi Ibu yang masak, Bapak yang keliling. Ya. Itu adalah sebuah hal yang paling romantis di kehidupan Bapak. Pak, alat-alatnya dibeli nggak buat dagang kupat? Beli. Coba ambil, lihat. Saya mau lihat. Mana buktinya? Ini. Ya, ambilin. Coba. Ya. Apa lagi, Pak? Tepung. Hah? Tepung. Tepung mana tepung? Tepung. Kupat, Pak. Pak, ini kerupuk. Buat temennya kupat ya. Tepung. Buat apa ini tepung? Buat campuran itu. Bumbu. Bumbu ya. Nah sekarang ya, saya mau tanya, cara masak kupat gimana? Ya. Kupatnya. Ya. Apa aja yang Bapak perluin? Daun ketupatnya. Terus? Terus itunya, berasnya ada tuh. Oke. Terus? Beras Bapak beli berapa karung? Beras kupat satu karung. Beras ini buat makan dua karung. Dua karung? Mau saya walaupun nggak punya juga mau sedekah, mau dibagi-bagi sekarung. Bapak beli beras berapa karung total? Tiga. Tiga karung? Iya. Bapak mau sedekah? Sedekah. Kenapa Bapak mau sedekah? Ya ini kan saya punya rezeki, harus dibagi. Bapak mau kasih untuk orang yang mampu apa tidak mampu? Yang tidak mampu. Tidak mampu? Iya. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak orang mampu atau tidak mampu? Orang tidak mampu, tapi kan saya punya rezeki. Harus dibagi-bagi ke janda-janda. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tepuk tangan untuk Bayap. Baik, Bayap. Apalagi Pak, Bapak juga beli... Mukena. Mukena? Beli. Buat istri? Iya. Mana Pak? Coba saya lihat Pak. Di mana Pak? Ambil Pak. Pak, nah, ini tadi keinginan siapa? Keinginan istri saya. Keinginan pengen, istri? Pengen dibeliin mukena, kata sate, belum mampu, nanti aja kalau punya duit. Emang ibu gak punya mukena? Gak punya. Terus sholat gimana? Pakai yang ngasih, Pak. Dari orang dikasih? Ya. Sekarang saya pengen Bapak kasih ini untuk ibu. Silakan Pak. Ibu, semoga ibadah ibu lebih rajin lagi. Dan bapak juga. Ingat pak, kalau bapak banyak berdoa, ya. Kerja keras, kesuksesan itu tinggal nunggu pak. Ya? Amin. Baik. Apalagi yang bapak beli pak? Ya, peci. Peci coba lihat pak. Coba. Buka.
Sekarang saya pengen Bapak pakai kopiah ini. Rambutnya rapiin, Pak. Kalau saya lihat di sini, Bapak sama Ibu, ini bisa terulang kembali nih pernikahan lagi. Apalagi, Pak, yang Bapak beli, Pak? Lemari. Lemari, ya. Bapak nggak punya lemari, betul? Nggak punya. Ya. Baju apalagi gamis, yang Bapak beli? Baju gamis beli. Mana coba lihat baju gamis? Kasih, Pak, ke Ibu, Pak. Silakan, Pak. Coba liatin, Bu. Liatin ke kamera, Bu. Lihat baju gamisnya modelnya kayak gimana. Saya mau lihat, Bu. Disedangin ke sini, Bu. Ibu suka, Bu? Suka. Apalagi, Pak? Masih ada yang Bapak beli. Ini apa? Kardus-kardus apa ini, Pak? TV. Bapak beli TV? Iya. Buat apa? Di rumah nggak punya, Pak. Di rumah nggak punya? Iya. Bisa anaknya nonton di rumah tangga terus, pulang malam. Pak, nonton TV boleh, tapi ingat, ya, jamnya itu juga harus Bapak perhatikan, dan juga tontonannya juga harus Bapak perhatikan, ya? Iya. Nggak semua tontonan itu bisa ditonton sama anak kecil, ya? Iya. Bapak mau nonton apa? Biasanya Bapak suka acara apa? Bola. Bola, nonton duit kaget. Ini acara duit kaget. Kalau Bapak nggak nonton ini, saya nggak bisa ngasih duit ke Bapak. Acara TV apa yang paling Bapak suka? Duit kaget. Duit kaget, tepuk tangan untuk Bapak. Barang-barang ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Amin. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Yap, berapa duit yang tersisa di kantong Bapak? 58.000. 58.000? Ya. Barang terakhir yang Bapak beli apa? TV. TV? Ya. Berapa harganya? 1,5 juta. Ajudan! Yap!